laku umat dari baginda Nabi SAW. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mulai ini ya. Akan mulai ke kitab Arabiyah Bidai dan ini yang terakhir gitu ya. Jadi ini hampir selesai. Ibu-ibu diharapkan bisa mempersiapkan nanti untuk jilid yang kedua. Ya. Untuk jilid yang kedua nanti bisa sebetulnya ngeprint sendiri boleh atau mau dari PDF tidak apa-apa juga, yang penting jelas kelihatan dan nyaman gitu ya, dibaca, atau mau nyetak juga ada, nanti bisa saya kasih nomornya orang yang biasa mencetak kitab ya. Jadi bebas nanti ya, yang penting ibu-ibu ada. Ini belum belum masuk yang kedua tapi ya, ibu-ibu nanti bisa milih kira-kira mau yang mana. Terakhir sampai mana ibu-ibu? 375. 375 ya. 375. Bismillah. Nah, ini lihat di sini. 375. Lihat di sini para ikhwan. Para akhwati fillah. Sampai mana? Ya, bawahnya lagi sekarang yang salis. Sekarang yang salis, yang ketiga. Baik. Ya, jadi ibu-ibu, alhamdulillah kita masih diberikan istiqomahan ya untuk belajar. Mudah-mudahan bisa sampai kepada tujuan yang kita. Tadi, ya. Ustaz, yang tadi, yang ini. Maksudnya tinggal bawahnya aja yang tadi. Cuma yang bawahnya ini. Yang tadi, ya. Ya. Terus Ini. Bawahnya? Bawahnya lagi. Enggak, atasnya salah, atasnya. Atasnya ini. Ya, yang oh. Doa alama al-khofo, letakkan tanda cakra. Adal kalimatil ghoribah. Pada kata yang asing. Pada kata yang beda daripada yang lain. Ya. Sekarang yang nomor satu, kira-kira mana yang beda daripada yang lain? Bismillah. Regina, boleh Regina? Nama Ustaz. Bagus Ustaz. Nomor satu yang mana? Sahifah kitab majalah Tobak Ustaz. Tobak. Apa artinya Tobak? Mangkok. Apa? Mangkok, Ustaz. Apa? Mangkok? Iya. Bukan, ini Toba'un. Toba'un. Pakai ain ini, bukan pakai kofi. Oh, iya. Toba. Ini sudah ya. Semuanya sudah kita pelajari. La'arif, Ustaz. Walakin sahifah kitabun majalah kitab Ustaz. Toba itu artinya adalah perangko ibu-ibu ya. Na'am, nah situ Ustaz. Toba itu artinya perangko. Al-khata wa toba'un. Yang salah itu adalah toba. Laisa min al-kiro'ah, bukan termasuk bacaan. Tamam. Asani yang nomor dua, bismillah. Nika, takoduli Nika. Funduk. Funduk. Al-funduk. Ma mana al-funduk? Hotel. Sahih. Lima ada? Laisa min al-hajj.
Laisa min makanil haji, ya, bukan termasuk tempat haji. Sahih. Sahih. Asalis yang nomor tiga, Wiwin. Bisa Wiwin nomor tiga, asalis. Nomor tiga, Wiwin, boleh. Kalau tidak, bismillah. Ibu Rida, nomor tiga. Asalis. Naam ya Ustaz. Hasub mazru'ah balad Madinah. Hasub. Bukan itu. Nomor empat itu. Maaf. Nomor tiga di atasnya. Mawaid zukam sudah alam. Apa ini ya? Alam itu. Alam ya? Zukam. Zukam apa itu artinya zukam? Zukam flu. Oh sakit ya. Flu, sakit flu. Zukam itu artinya flu. Kalau mau'id? Janji. Oh janji. Mau'id itu janji ya. Janji pertemuan itu. Mau'id. Sudah? Sakit kepala. Nah, sudah itu sakit kepala. Alam, apa alam? Sakit. Sakit. Alam itu sakit atau nyeri. Nah, jadi kira-kira jawabannya yang mana, Ibu Rida? Mau'id. Mau'id, iya, sahih. Laisa minal marad, bukan termasuk penyakit. Ya. Tamam. Arrobi nomor 4, bismillah. Ibu Dede, tafadoli. Afwan Ustaz, masih di jalan ini, belum nyampe ya. Rumah. Boleh Ibu Tiwi nomor 4. Hasub mazru'ah balad Madinah. Hasub. Hasub. Iya. Hasub mana hasub? Komputer. Komputer, mazru'ah. Ladang. Ladang balad. Negeri. Negeri kampung halaman ya. Madinah. Kota. Madinah itu kota. Wa aina al kalimatul ghariba? Yang mana kata yang asing ya? Hasub. Hasub. Limadha, kenapa? Laisa minal makan. Laisa minal makan, sahih. Bukan termasuk tempat. Jamil. Sekarang Al-Khomis yang nomor 5. Regina lagi. Tafadoli. Naam, Ustaz. Rokom kan, Ustaz? Al-Khomis. Bahwah Syai Halib Inab. Asdiqa. Asdiqo. Naam, apa artinya asdiqo? Teman-teman. Buyut, apa artinya buyut? Rumah-rumah. Mustashfayat. Rumah sakit, rumah sakit. Jami'at. Apa? Universitas. Ya, kampus-kampus. Jadi, aina al-kalimatul ghoriba? Asdiqo. Laisan. Asdiqo. Laisa min? Laisa min apa? Bangunan, Ustaz. Nam. Bangunan. Laisa min al-makan. Bukan termasuk tempat. Oh, nam. Sahih. Kira asadis yang nomor 6, nikah. Bismillah. Inab. Inab. Mama na inab? Anggur. Halib. Susu. Chai. Teh. Kahwa. Kopi. Aina kalimatul ghoriba? Inab. Limadha? Laisa minal sarf.
Laisa minasyarab. Sahih, bukan termasuk minuman. As-sabi' nomor 7. Yuwin. Nomor 7 Yuwin bisa? Bentar Ustaz. Nomor 7 ya. Ya. Marhala Ustaz. Apa? Marhala. Mana marhala? Jurusan ya Ustaz. Marhala itu ini. Marhala itu tidak iya jurusan Ustaz. Bukan. Marhala itu tingkatan ya. Tingkatan. Marhala itu tingkatan. Kalau syahrun? Bulan. Bulan. Kalau usbu? Minggu. Pekan ya minggu. Kalau yaumun? Hari. Ainal kalimatul ghoriba? Marhala. Limadha? Kenapa? Laisa minal yaum? Laisa minal waqti ya. Bukan termasuk waktu. Bukan termasuk waktu. Laisat minal waqti. Bukan termasuk waktu. Sahih. Asamin nomor 8 Ibu Rida, bismillah. Sa'ah Ustaz. Laisa transportasi. Sa'ah jam. Iya. Sa'ah jam. Kalau kitor apa kitor? Pesawat ya. Bukan. Kereta api. Kitor itu kereta api. Terus ya. Sayaroh, ya. Mobil, hafilah, bus besar. Sayaroh, mobil, hafilah, bis. Jadi yang mana yang laisa kalimatul ghoriba? Sa'ah. Laisa transportasi. Laisat minal muasolat ya. Jadi ya. Transportasi itu disebutnya al muasolat. Nah, ya, al-muwasalat. Ya, al-muwasalat. Tamam, jemaah, kalau punya soal ada pertanyaan? Ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau kena kesual, Ibu Mahat? La, Ustaz. Kalau tidak ada, sekarang bismillah, kita lanjutkan di An-Nahu wa Taraqib. Ya. Awalan, akmil al-jadwal bisigoti sahiha. Sempurnakan tabel berikut dengan sigoh. Sigoh itu maksudnya dengan kalimat atau pilihan kata yang benar. Lil fi'li kama fil misal. Untuk fi'il ya. Sebagaimana contoh atau kama fil amsilah sebagaimana di contoh berikut ya. Lihat di sini. Kalau fi'il madi gosala. Nah, kalau fi'il mudorinya berarti bagaimana kata kerja sekarangnya? Bismillah Ibu Dede. Yagsilu Ustaz. Yagsilu ya. Gosala telah mencuci. Kalau sedang mencuci? Yagsilu. Yagsilu, betul. Terus Ibu Tiwi kalau cucilah fi'il amarnya ya, kata kerja perintahnya apa? Iksil. Iksil, betul. Cucilah. Ya. Nah, sekarang sedang menulis. Kalau kata kerja lampaunya apa? Ya ibu ini siapa yang belum Nika coba kataba betul ya kataba artinya telah menulis coba kita tulisinnya kataba telah menulis
Kemudian kalau sedang menulis, yak tubuh. Sedang menulis. Nah, kalau tulislah apa itu iklimah? Uktub. Uktub, ya. Uktub, tulislah. Baik. Uktub, tulislah. Uktub, tulislah. Tamam. Sekarang kata kerja lampau dari mendengar. Ya. Coba Wiwin. Kalau mendengar apa? Telah mendengar kata kerja lampau apa? Sami'a. Sami'a, betul. Ya, sami'a telah mendengar. Sami'a itu dia telah mendengar. Kalau dia sedang mendengar, Ibu Rida, bismillah. Yasma'u, Ustaz. Yasma'u, sedang mendengar, sahih. Dengarlah isma, gitu ya. Dengarlah itu isma. Dengarlah, sahih. Sekarang syahada, telah menyaksikan. Nah, kalau sedang menyaksikan apa, Ibu Dede? Yusyahidu. Yusyahidu, betul. Sedang menyaksikan yusyahidu. Yusyahidu tilfas. Kalau saksikanlah apa, Ibu Tiwi? Syahid. Syahid, sahih. Syahid, saksikanlah syahid. Ya. Jelas? Sekarang telah membaca apa, Regina? Ada Regina? Baik, belum ada. Sekarang Wiwin telah membaca apa? Qoro'a, Ustaz. Qoro'a, sahih. Telah membaca itu Qoro'a. Sudah membaca yakra'u. Bacalah apa, Wiwin? Iqra. Iqra, betul. Bacalah itu adalah iqra. Bacalah iqra. Tamam. Sekarang, bismillah, telah minum. Coba telah minum. Iklimah. Apa itu telah minum? Syaroba. Dan telah minum apa, Ibu Dede? Yasrobo. Yasrobo. Bukan. Regina, telah minum apa? Saroba. Bukan. Syariba. Yang telah minum itu syariba. Syariba. Telah minum syariba. Sedang minum apa, Ibu Tiwi? Yashrobu. Yashrobu. Sedang minum yashrobu. Ya. Sedang minum itu yashrobu. Minumlah apa, Nika? Itu sudah ada, Ustaz. Ya, sudah ada. Betul. Isrob, minumlah. Sekarang Yanta Ziru sedang menunggu. Telah menunggu apa? Intazoro. Intazoro, betul. Intazoro. Telah menunggu, sedang menunggu yang taziru. Tunggulah apa, Ibu Rida? Unzur? Bukan. Menunggu. Ya, yang taziru yang ziru. Yang unzur bukan ya? Bukan. Sekarang Regina, kalau tunggulah apa? Intazir.
Intazir. Ana zahibun ma'ak. Ya. Tunggulah, saya pergi bersama kamu. Intazir. Tunggulah. Tamam. Jelas, Umahat? Ada soal atau pertanyaan? Belum. Syukur, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di bagian selanjutnya. Lihat di sini, bismillah. Sanian akmil al-jumala at-taliya. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut. Biwad'i jam'il kalimat. Dengan meletakkan jama' daripada kosakata-kosakata berikut. Allati bainal qausain. Yang ada di antara dua busur. Tamam. Nah, ini buat jamaknya dari kata yang ada dalam kurung. Ya. Coba yang nomor satu, bismillah. Tafadoli, Regina. Regina lagi nomor satu. Naam, Ustaz. Usalli khamsa. Jamak. Jamak taksir, Ustaz. Kan, jamaknya sholat ya. Apa jamaknya sholat? Usalli khamsa sholawat. Ya, usalli khamsa sholawat, sahih. Saya mengerjakan sholat khamsa sholawat, lima waktu ya. Terus, Wiwin, wa atana walu. Wiwin bisa selanjutnya dilanjut. What? No, Ustaz. Watana walu salasa wajibatan wajibat. Watana walu salasa wajibat. Wajibat fil yaum. Jamannya itu wajibat ya. Fil yaum dalam sehari, sahih. Asani yang nomor dua, Iklimah. Ini salah satu sobunnya. Ah, ya sob apa jamannya? Sobun, sobatun. Bukan. Kira-kira jamannya apa? Khairatun Nisa, sob itu? Aswabun. Apa? Aswabun. Aswab ya. Indi saya punya salah satu aswab. Saya punya tiga pakaian, sahih. Wa arba'atu apa nih, Bu Dede? Kumsun. Kumson. Aku. Iya, wa arba'atu kumson. Saya punya tiga aswab, gamis atau juga pakaian ya, saub itu. Wa arba'atu kumson dan empat kemeja, komis itu kumson jamannya. Ini sudah semua ya, sudah kita jelaskan semuanya secara berulang-ulang. Ibu Tiwi nomor tiga asalis. Hunaka khamsatu atfalin. Sahih. Hunaka khamsatu atfalin. Ada, hunaka itu ada artinya terdapat. Terdapat lima anak fi. Coba Ibu Rida, apa jamannya dari Gurfa? Gurfatani. Gurfataini. Guruf. Guruf, betul. Naam. Fil gurufi. Fil di ruangan-ruangan itu, sahih. Arobi nomor 4, Nika. Fil Medina Al-Jami'at. Al-Jami'at, sahih. Fil Medina di Jami'at. Di kota besar itu ada kampus-kampus, sahih. Wa apa, Regina? Wa mustashfayat. Wa mustashfayat, sahih. Dan rumah sakit-rumah sakit. Tamam. Al-Khomis yang nomor 5, Regina. Apa, Regina sudah? Wiwin? Syarikat. Syarikat, ya, jamannya itu syarikat. Apa itu artinya syarikat?
warung usahaan. Kantor. Apa? Kantor. Ya, kantor ya, atau perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu koribatun, dekat. Min, dari apa? Iklima. Asuk, itu pasar ya. Ya, asuk ya. Aswak. Aswak, sahih. Koribatun min aswak. Dekat dari pasar-pasar, sahih. As-sadis yang nomor 6 sekarang, Khairatun Nisa. Akra'us suhuf. Akra'us suhuf. Saya membaca suhuf. Koran-koran. Wa, coba Ibu Dede. Itu kutub. Wal kutub. Ya. Wal kutub. Saya membaca as-suhuf, koran-koran, wal kutub, dan buku-buku fis sobah di waktu pagi. Ya. Jadi hari ini kebiasaan membaca itu hilang ya dari kaum muslimin. Mohon maaf ibu-ibu ya. Jadi saya sering mengatakan bahwa kekalahan dan kelemahan kaum muslimin itu bukan faktor luar ya, tapi faktor dalam. Jadi kita harus memperbaiki diri kita sendiri ya. Dan apa yang harus kita perbaiki? Yang harus kita perbaiki itu adalah ilmu dan amal. Ya. Saya sering menyampaikan ini kepada teman-teman yang semangat membela Islam, memperjuangkan Islam ya. Jadi tidak pernah orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam itu mengalahkan kita seperti itu. Tidak pernah sekalipun itu. Tapi kekalahan itu adalah murni kesalahan dan perbuatan kita sendiri. Ya. Jadi zaman dulu para ulama itu menghasilkan banyak sekali karya yang itu bermanfaat bahkan hingga hari ini, ya. Termasuk ilmuwan-ilmuwan muslim kan, gitu. Tapi hari ini kita melihat semangat itu hilang gitu, hilang. Sama semangat berilmu dan semangat beramalnya hilang. Ya, makanya kita terus mulai dari diri kita sendiri ya, mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari saat ini kita buat prinsip hidup kita bahwa senantiasa sehari-hari kita ini sibuk dengan ilmu dan amal ya, tidak dengan hal yang sia-sia. Baik, termasuk di antara adalah membaca buku, belajar dengan guru, berdiskusi dan lain-lain. Taib, jangan banyak rebahan, ya. Jangan banyak rebahan, ibu-ibu. Ashabi nomor 7, Tafadoli Butiwi. Azuru ayam. Azuru ayam al-utlah, betul. Hari-hari libur. Mathaf, mathaf itu museum, ya. Apa jamaknya Nika? Matahif. Matahif, ya. Matahif, museum-museum. Kathiroh. Azuru ayyam al-utlati matahifa kathirotat. Museum-museum yang banyak. Fahimtuna yaumat, haluna kesual, ada pertanyaan ibu-ibu? Lah, syukran Ustaz. Lah, tidak ada. Taib. Sekarang salisan yang ketiga, imla'il farog bil kalimatis sahihah. Isi yang kosong berikut dengan kosakata yang benar. Kira-kira yang mana ini? Taib. Alawa yang nomor 1, bismillah, Ibu Rida. Ibu Rida. Nama Ustaz. Ya Muhammad, ya nomor 1 al-awwal, ya Muhammad. Afan Ustaz, afan. Ya Muhammad, hadhihi lima fukah. Ya Muhammad, Iblis,
yaghsilu hadhil fakihah. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Kira-kira kalimat yang betul yang mana? Bukan. Berarti sekarang. Ya Muhammad, iglis hadhihi fakihah. Iglis, apa itu iglis? Iglis bukannya duduk ya? Bukan itu. Duduk. Lihat kalimatnya itu. Iglis hadhihi. Bukan kata perintah, Ustaz. Karena dia kan manggil ya Muhammad. Iya, tapi bukan iglis. Iksil. Cucilah ya. Oh, cucilah. Iksil hazihil faqihah. Cucilah apa? Faqihah. Baju ya? Bukan malah. Bukan. Faqihah itu apa, Ibu-ibu? Buah-buahan. Oh iya, buah-buahan. Cucilah iksil hazihil faqihata. Cucilah buah ini. Tamam? Tamam. Sekarang Aslan yang nomor dua, bismillah. Tafadoli, Regina. Ya Zainab, fi ayyi jami'ah tadrusin? Ya Zainab, fi ayyi jami'atin tadrusin? Wahai Zainab, di universitas yang mana tadrusin? Kamu belajar, sahih. Ya, sekarang asalis yang nomor tiga, Wiwin. Al-jami'ah ba'idatun 'anil bait. Al-jami'atu ba'idatun 'anil bait. Ba'idatun 'anil baiti. Kampusnya jauh dari rumah, sahih. Jamil, barakallahu fiik. Sekarang Arabi nomor 4, iklimah. Bisa iklimah nomor 4? Kalau tidak, bismillah. Khairatun Nisa nomor 4. Li sittatu atfalin. Li sittatu atfalin. Saya punya sittatu atfalin, 6 anak. Sahih. Al-Khamis yang nomor 5, Ibu Dede, bismillah. Hada saubun arabi. Hada saubun arabiyun. Ini adalah baju Arabi, pakaian Arab, khas Arab. Sahih. As-sadis yang nomor 6, Ibu Tiwi. La sanihatu tasmiriyatu. La soliha solihatu kasmiriyatun. Ini kenapa solihatu, bukan solihatun? Ibu-ibu, kenapa ini solihatu? Ghairu mansarif. Karena solihah itu adalah kata, jenis kata yang termasuk isim ghairu mansarif. Yang tidak bisa apa? Tidak menerima tanwin. Yang tidak menerima tanwin dan? Tidak bisa kasroh. Tidak menerima tanwin dan tidak bisa kasroh. Tidak bisa kasroh dan tanwin ya. Jelas Ibu, jadinya solihatu. Nama orang soalnya ya. Karena dia adalah nama orang dengan ciri perempuan. Sama seperti Zainab, nama orang tapi dia tidak ciri perempuan, tidak ada ciri perempuan, memang cuma nama perempuan. Gitu ya. Jelas Ibu, hal huna kesual, ada pertanyaan? Solihatu Kashmiri ya. Solihah itu adalah perempuan Kashmir. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut lagi di Robi'an yang keempat. Do' alamah as-sahihah, tanda checklist, tanda sahih, al-jumali sahihah, atas kalimat-kalimat yang betul
wa alamata al-khata dan tanda khata salah alal jumalil khata atas kalimat-kalimat ya salah. Al-awal yang nomor satu, bismillah Ibu Rida. Nomor satu, darastu arba'ah sihah. Itu ya Ustaz. Arba'u apa? Arba'ah hasoh. Yang mana yang betul? Ini pilih kira-kira yang mana yang betul kalimatnya? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Darastu arba' khisal. Yang pertama. Yang pertama. Apakah betul Ibu-ibu yang pertama itu? Khata. Yang A? Khata. Bukan. Yang betul itu adalah yang B. Darastu arba hisos, apa artinya itu Dika? Saya belajar empat. Empat apa? Hisos. Kok jadi ulang? Ini sudah ya kita pelajari ya? Iya. Pokoknya karena jamak ini. Iya. Hisos itu apa artinya hisos Ibu-ibu? Jam pelajaran. Hisoh itu jam pelajaran, betul. Ya, hisoh itu artinya jam pelajaran. Darastu arba'a hisos. Saya mempelajari 4 jam pelajaran. Jamil, sahih. Asani yang nomor 2. Tafadoli Regina. Kam kitaban qara'ta. Kam kitaban qara'ta. Al-alif, al-luba. Yang mana yang betul? Alif, Ustaz. Alif, ya. Yang betul adalah alif. Kam kita ban korokta, betul. Nanti kita akan jelaskan ini masalah nahu, ya. Jadinya, kam kita ban berapa buku, apa artinya itu? Berapa buku yang kamu baca, yang telah kamu baca? Berapa buku yang telah kamu baca, sahih. Jamil. Nah, sekarang yang nomor 3, Asalis. Tafadoli, silahkan, Wiwin. Mau Ustaz, yang alif. Mawaidi saat as-sabi'ah. Iya. Mawaidi as-sa'ata as-sabi'ah. Betul. Karena itu kan jam ya. Jam itu dengan bilangan urut. Apa artinya itu mawaidi as-sa'ata as-sabi'ah? Apa? Saya punya janji ya Ustaz. Apa? Saya punya janji. Ya, janji saya atau jadwal saya itu jam? Jam 4. As-sa'ata as-sabi'ah jam? Jam 7. Jam 7 ya. Jam 7. Jamil, sahih. Arabi nomor 4. Bismillah, Fairatun Nisa. Yang Pak Ustaz. Fil Islami Aidani. Fil Islami, di dalam Islam itu Aidani. Ada dua hari raya, betul. Yaitu apa? Idul Fitri wa Idul Adha. Iya, Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Jamil. Barakallahu fiik. Sahih ya Ummahat. Hal hunaka sual ya Ummahat, ada pertanyaan Ibu? La syukran Ustaz. Tidak ada, baik. Mungkin Ibu bertanya ya, kenapa saya sering menanyakan apakah ada pertanyaan gitu. Karena sekali lagi ibu-ibu ya, prinsip di Nashrul Sunnah itu adalah kita tidak pernah mengukur seseorang itu di atas kertas itu. Dari apa hasil ujian, tidak ya.
Bahkan saya pribadi tidak pernah melihat orang itu dari gelarnya. Ya. Tidak pernah melihat orang itu dari gelarnya. Mau dia profesor, doktor, MA, MBA, MCK, MBR, dan lain-lain. Bagi saya tidak terlalu bukan jadi tolak ukur. Tapi tolak ukurnya adalah ilmunya, pemahamannya, dan amalnya. Gitu. Aplikasi, ya, penerapan dari ilmunya itu. Ya, meskipun dia tidak bergelar, tapi ketika dia berilmu dan beramal, oh, itu berarti dia orang yang memiliki kualitas. Ya. Nah, begitu pun di sini, penting sekali kita pemahamannya. Memahami apa yang telah kita pelajari. Jadi tidak usah sungkan. Sekarang Al-Qiro'atu, membaca, bismillah. Silahkan baca, Ibu Dede. Naam, Ustaz. Ya, paragraf pertama. Ya. Yang paragraf pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yaskunu Umaru fi qaryatin saghiratin hadiyatin ma'a usratihi wa walidatih. Ya'malu Umaru fi majra'ah. Yastaikidu majra'atihi. Fi majra'atihi. Di majra'atihi. Yastaikidu fi subahil qabla adan adanul fajr adanul fajri wa yusalli al fajra fi masjidil qaryah yashrabu syai fil baiti wa yadhhabu ila al majra'ati qabla syuruqi syams wa yarji'u ila al baiti qabla al ghurubi. Cukup ya. Nah, lihat di sini, Ibu. Kita artikan sama-sama. Yaskunu Umaru. Apa artinya itu? Umar sedang Umar tinggal. Umar tinggal. Umar tinggal. Iya, betul. Umar tinggal. Di Koryatin Sogirotin. Desa kecil. Nah, di desa kecil, betul. Desa kecil. Ya. Umar tinggal di desa kecil. Hadiatin. Tenang. Yang tenang. Bersama Sahih. Keluarganya. Ma'usrotihi bersama keluarganya. Wawalidatihi. Dan bersama ibunya. Kedua orang tuanya. Ibunya. Bersama ibunya. Walidati ibunya. Sahih. Ya'malu Umaru. Umar bekerja. Di mazratihi. Di ladangnya. Ladangnya, sahih. Fi mazra'atihi, di ladangnya. Yastaikidu. Dia bangun. Dia bangun. Fi sobahi. Dia bangun di pagi hari. Azan subuh. Ya. Di waktu pagi hari, gitu ya. Dia bangun di waktu pagi hari. Qobla azanil fajri. Sebelum azan subuh. Wa yusallil fajra, dan dia melaksanakan salat subuh. Dan dia melaksanakan salat subuh fi masjidil qarya. Di masjid qarya. Desa. Di masjid desa, masjid kampung itu. Sahih. Yashrabu syaya fil baiti. Dia minum teh di rumahnya. Wa yadhhabu ilal mazra'ah, Dan dia pergi ke ladangnya. Qobla syuruqi syamsi. Sebelum terbitnya matahari. Before sunrise, gitu ya. Wa yarji'u ilal baiti. Dan dia kembali ke rumah. Sebelum qoblal ghurub. Sebelum matahari tenggelam. Sahih. Barakallahu fiik. Ya. Jelas, Umahat? Nah, sekarang boleh dilanjutkan bacanya. Tafadoli, silahkan. Ibu Tiwi. Yasra'u Umaru Tumatim wal khiyara wal basala wal fawakiha walahu ibnatun wahidatun ismuha Sarah.
tusa'idu walidataha fil baiti walahu salasatu awladin Muhammadun wa huwa yusa'idu walidatuhu Umar fil masra'ati wa Aliyun. Wa Aliyun yadrusu fil jami'ati wa yaskunu ma'a ammati ammihi Yusufa fil madinati wa mas'udun yadrusu fil marhalatil mutawasitati fil madrasatil qaryah yadhabu fis subah ma'a sadiqihi bil hafilah wa yar ji'u sa'ata ba'da dhuhri bis sayyarah yaskunu Yusufu akhu Umar fil madinati fi syaqatin saghiratin fiha arba'u ghuraf wa ya'malu tabiban fil mustasfa al-madinatu kabiratun wa fiha aswaqun fasarikatun wa jami'atun walakina fiha sawda'u wa talawutun wa istiham ya'malu Yusufu asra sa'atin fil yawm yuwadirul baytas sa'atas saniyata sobahan wabla wajibatin iftar. Wabla wajibatil iftar, sahih. Barakallahu fi. Sekarang, bismillah, lihat. Kita artikan sama-sama, ibu-ibu ya. Yazra'u itu artinya menanam ya. Yazra'u itu artinya menanam. Umaru, kenapa ini Umaru bukan Umarun ibu-ibu? Laisa munsharif. Nah, karena Umar itu Goiru munsharif ya. Tidak bisa tanwin. Jadinya Umaru. At-tomatima. Apa itu tomatim? Masih ingat ibu-ibu? Tomat. Ya, wal khiyar. Timun. Dan mentimun. Wal basol. Bawang merah. Dan bawang merah. Wal fawakiha. Buah-buahan. Dan buah-buahan. Walahu ibnatun wahidatun. Dan dia mempunyai satu anak perempuan. Ismuha Saroh. Namanya adalah Sarah. Tusa'idu walidataha fil baiti. Dia membantu ibunya di rumah. Dia membantu ibunya fil bait di rumah. Walahu salah satu aulad. Dan mempunyai tiga anak laki-laki. Tiga anak laki-laki. Muhammad. Wahuwa yusa'idu walidahu. Dan dia membantu ayahnya. Umar. Di ladang. Atau bisa di sawah ya. Mazru'ah itu ladang atau sawah. Wa Aliyun dan Ali. Yadrusu fil jami'ati. Dia belajar di universitas.
Dia belajar di universitas kampus. Wayaskunu ma'a ammihi. Dan dia tinggal bersama pamannya. Ya, dia tinggal bersama ammihi. Hi itu dia gitu ya. Nya. Siapa namanya? Yusuf. Yusufa. Ini juga ghair munsharif ya. Fil madinati. Di kota. Di perkotaan. Di kota, ya, di perkotaan. Wa mas'udun. Nah, ini nama yang ketiga, mas'ud. Yadrusu fil marhalatil mutawassito. Dia belajar di SMP, di sekolah SMP. Ah, betul, ya. SMP. Dia belajar di tingkat menengah atau SMP ya. Marhalah itu tingkat. Mutawassito menengah maksudnya SMP. Fi madrasatil qaryah di sekolah pedesaan. Ya, di sekolah kampungnya gitu ya. Betul. Yadhhabu fis sabahi, dia pergi di pagi hari. Ma'a shodiqihi. Bersama temannya. Sama temannya, teman laki-lakinya bil hafilah. Dengan bis. Dengan bis ya. Wa yarji'u as-sa'ata saniyata. Dan kembali jam 2. Ba'da dzuhri. Setelah zuhur. Jam 2 setelah zuhur. Ba'da dzuhur bis sayyarah. Dengan menaiki mobil. Yaskunu Yusufu. Yusuf tinggal. Kenapa ini Yusufu bukan Yusufun? Abi Gairun. Gairun, sorry. Karena Gairun Sorif tidak bisa tanwin dan kasroh, ya. Kemarin ya, kita sudah jelaskan. Ahu Umaro. Saudara laki-laki Umar. Ya. Fil madinati di perkotaan. Di apartemen yang kecil. Fiha arba'u ghuraf. Di dalamnya ada empat ruangan, betul. Arba'u ghuraf ya. Ghuraf itu jamak dari ghurfah. Sahih. Wa ya'malu tabiban, dan dia bekerja sebagai dokter. Fi mustashfal Madinah, di rumah sakit perkotaan. Ya, rumah sakit perkotaan, sahih. Jamil. Al-Madinatu kabiratun. Kota yang besar. Ya, kotanya perkotaan itu besar. Ya, kota itu besar gitu ya. Wa fiha, dan di dalamnya aswaqun, ada apa? Pasar-pasar. Wa syarikat. Perusahaan-perusahaan. Wa jami'at. Universitas-universitas. Kampus-kampus. Walakin fiha, akan tetapi di sana juga ada apa? Daudau. Bising. Daudau itu kebisingan. Watalawuth. Dan? Polusi udara. Wasdiham. Macet, ramai, kemacetan. Ya malu Yusufu asyra sa'atin. Apa itu? Yusuf bekerja 10 jam. Tiap hari. Dalam sehari. Dalam sehari. Kalau tiap hari kulal yaum. Yugodiru al-baita. Apa artinya itu? Dia pergi meninggalkan rumah. Jam 6 pagi. Qobla wajbatil iftar. Sebelum wajibah itu hidangan. Aliftor, sebelum hidangan sarapan ya, maksudnya sebelum makan ya, makan sarapan. Jelas Umahat?
Halo, ada soal atau pertanyaan? Ini waktunya hampir habis ya. Mungkin kita akan lanjutkan lagi. Tinggal mungkin ada pertanyaan dari sini. Ustaz, mau nanya. Fadoli, silakan. Kapan pemakaian ghadaro yughadiru dan kapan pemakaian zahaba yadhabu? Kapan pemakaian ghadaro yughadiru dan zahaba yadhabu? Kapan? Jawabannya adalah ketika dia ingin mengatakan meninggalkan gitu. Pergi meninggalkan. Nah, itu bisa yughadiru artinya. Tapi kalau cuma pergi ya yadhabu. Gitu ya. Jadi penggunaannya kapan ya terserah orang yang ingin mengucapkan kalimat itu ya. Kalau ingin maksudnya adalah pergi meninggalkan ya berarti yughadiru. Misalkan saya pergi meninggalkan Indonesia, yughadiru Indonesia. Gitu ya. Tapi kalau saya tidak mau bilang begitu, tapi bilangnya saya pergi ke Mesir. Bisa azhabu ila Misra, saya pergi ke Mesir. Jelas? Jelas, Ustaz. Syukran, Ustaz. Alhamdulillah, kesual ahor, ada pilihan lain? Itu yang dimaksud mugodaro. Mugodaro itu pergi, meninggalkan. Hampir sama sih, pergi mugodaro dengan zihab. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ibu-ibu cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita berarti paragraf yang terakhir kita nanti akan baca. Dan sekali lagi nanti ada perubahan ya. Insya Allah nanti akan digabung dengan yang angkatan kedua. Ya. Akan digabung dengan angkatan yang kedua. Sebagaimana nahu. Baik. Jadi kita lebih efisienkan pengajar ya. Jadi nanti pengajar angkatan kedua di angkatan yang lain. Mudah-mudahan khair. Akhtim bi kafaratil majlis. Subhanallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Buka waktu bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa yakuna.